Hi guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, kali ini gue itu mau bikin video lucu lagi. Tapi teman-teman, sebelum itu gue ingin meminta maaf pada kalian semua ya, terutama para subscriber gue ya guys ya, karena gue itu jarang upload. Kenapa? Ini guys, tau lah kalian kan guys, gue itu tinggalnya di Pekanbaru. Terus di Pekanbaru itu kondisinya itu apa, jaringannya lelet guys, jadi gue itu gak bisa ngupload. Paling-paling nguploadnya kalau seminggu lah, tapi guys gue usahakan pun nguploadnya setiap hari biar kalian itu terhibur dengan video gue. Mohon maaf ya guys ya, mohon maaf. Tapi guys, kan gue ini kan udah minta maaf, tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya sama like-nya, like dan juga komentarnya di kolom komentar ini, tolong di komentar ya guys ya. Ingat guys, subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja ke videonya. So, check it out. Wow, ternyata muka gue itu ganteng kali, cukup ganteng, ganteng kali. Tapi kalau pakai topi lebih ganteng kali ya. Tunggu ya, di mana sih topi gue itu? Wih, ternyata ganteng kali ya. Nanti saya kan udah ganteng ini, terus kalau gue itu nanti beli, entah beli kemana, entah beli di pajak, entah beli di Indomaret, nanti gue itu ganteng kali di pajak orang itu kan. Iyalah, mungkin kan orang itu kan apa, seperti orang Cina-Cina gitu, karena kan orang Cina kan ganteng. Gue pun ini walaupun ke orang Cina, tapi gue itu melebihi orang Cina ya kan, gantengnya melebihi orang Cina maksud gue gitu. Memang kata orang itu, gue itu memang ganteng kali, cukup ganteng, ganteng kali. Tapi kok digini kan, kan? Ya ganteng kali ya kan, cukup ganteng, ganteng kali. Kalau pakai topi, ya makin jelas lah ganteng. Dari samping, aku tampan. Dari depan aku tampan, dari belakang aku tampan, mau bobo aku tampan, di mana-mana aku tampan. Ini ketika No. Enggak lo ini. Ah. Nah, kenapa wak jadi ganteng ya? Mau jelek ya? Ini ganteng kali, baik cek sama wak. Jadi bingung mau pilih yang mana. Ih. Terlalu gantengnya, saking gantengnya cewek semua merapat dengan gua, berbaris seperti kereta api, berbaris kereta api. Dia nunggu pilih yang mana, cantik kali ya tengok. Apalagi seperti awak ini ya kan, udah ganteng, baik.
Nanti awak pergi ke Medan kan? Orang siapa itu kok ganteng kali mukanya? Dia jelas lah ganteng, namanya kan muka gue kan ganteng ya kan? Memang kok muka ganteng ini beruntung kali guys. Kok muka jelek, ya ganteng aja dulu ya. Nanti sesuatu nanti pasti ganteng muka kalian seperti gue ini. Sebenarnya gue itu memang malu kali kalau orang ganteng ini. Kenapa bilang lah? Karena gini guys, kalau gue itu pergi kemana-mana, entah ke mall, Carrefour, Brand Fair, itu terus-terusan harus tunjuk awak. Nih muka gue ini kan ganteng kali ini, ha? Bersih, rapi, tampannya lagi, cantik lagi, pintar lagi, bersih. Sering membersihkan halaman itu atau rumah kan gue itu apa guys terus nteng awak karena dari gue itu malu. Nama YouTube-nya kan nama baru itu Asmanulang topinya ya baju gue ya kan baju Asmanulang kenapa udah ganteng punya baju YouTube lagi, pakai topi YouTube lagi, pakai kalung salep lagi. Sehabis corona, ini kan masih musim corona. Karena gue tuh kurang apa, jarang keluar gitu. Jadi kan di rumah aja. Kan di rumah aja kan gue jadi putih terus. Memang gue itu jarang keluar, nanti sesudah habis corona kan berlanti gue jalan-jalan kan ke Korea udah, ke Cina udah, Jakarta udah juga sih, semua seluruh dunia udah gue jalani. Tapi guys inilah ya kan, jodoh pun bermain ya kan. No. Memang kita memang jadi orang ganteng ini. Banyak cewek. Muka bersih. Bibir manis. Tangan putih ya kan, muka juga putih, semua putih. Mudah-mudahan corona ini cepat habis, cepat hilang, biar gue tua apa guys, pergi jalan-jalan, itu kan, pergi jalan-jalan biar kita orang itu, gue tuh ganteng kali, ya kan. Memang beruntung kali seperti orang ganteng contohnya seperti gue ini. Semua artis-artis bertahu kalian guys, itu gue yang paling ganteng di dunia. Iya, sampai sedunia. Artis-artis itu udah gue langkai, gue yang terganteng di dunia, ya kan? Artis-artis itu mana ada ganteng-ganteng kecuali gue, ya kan? Gue ini orang ganteng-ganteng. Orang ganteng masa orang jelek ya? Ini ya, saking gantengnya bertahu kalian gak cewek awak bertahu kalian, tapi bohong deh. Sekarang aja gue itu udah ganteng. Kayak mana nanti udah jadi apa tuh guys? Udah jadi
bintang film seperti artis-artis gitu ya kan, ganteng, oh magnet kan, lawak kan. Iya, sekarang tuh gue bikin guys, karena kan udah ganteng, tampan lagi kan. Apalagi di sekolah kan guys, di sekolah kan tuh banyak kali cewek-cewek dalam kelas. Berarti mereka itu suka dengan gue, kenapa bilang? Karena gue itu apa, dilihat muka gue itu kan lo ganteng kali pikirnya kan. Jomblo mau pengen ini, mau minta nomor WA gue. Cuman itu malu-malu nih muka gue. Baca.